Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pernahkah jarinya terkena api? Bagaimana rasanya? Panas kan? Namun ternyata ada api yang terasa dingin loh. Wah, seperti apa ya? Yuk kita simak kisah Nabi Ibrahim berikut ini. Pada suatu masa, jauh setelah masa Nabi Nuh, umat manusia sudah melupakan ajaran Tauhid. Orang-orang pada zaman itu malah menyembah matahari, menyembah bulan, patung berhala, juga menyembah banyak dewa yang mereka anggap sebagai Tuhan. Allah kemudian mengutus Nabi Ibrahim untuk berdakwah dan mengingatkan mereka tentang ajaran Tauhid, bahwa hanya Allah lah satu-satunya Tuhan. Saat itu, di suatu negeri yang disebut Babilonia, ada seorang raja bernama Namrud. Hampir semua penduduk Babilonia menyembah kepada Namrud, yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Di negeri itu ada banyak berhala, yaitu patung-patung yang menggambarkan wujud dewa-dewa yang mereka sembah. Melihat keadaan penduduk Babilonia, Nabi Ibrahim pun mengajak mereka untuk menyembah Allah. Pertama kali yang diajaknya adalah ayahnya sendiri. Namun ayahnya tidak mau mengikuti ajakan Nabi Ibrahim. Begitu pula dengan penduduk Babilonia yang menolak ajakan Nabi Ibrahim. Kebiasaan penduduk Babilonia setiap tahunnya adalah merayakan hari raya dengan berpesta. Mereka pergi bersama-sama keluar kota dan berkemah selama beberapa hari. Ayah Nabi Ibrahim pun ikut bersama mereka. Namun, Nabi Ibrahim mulai menjalankan rencananya. Beliau menghancurkan berhala-berhala yang disembah penduduk Babilonia. Namun, Nabi Ibrahim sengaja tidak menghancurkan satu berhala yang paling besar. Ketika pulang dari pesta di luar kota, penduduk Babilonia sangat terkejut dan marah melihat berhala-berhala yang hancur. Mereka berkata, "Siapa yang menghancurkannya? Ayo kita lapor ke Raja Namrud." Mereka pun datang ke istana dan melapor ke Raja Namrud bahwa ada yang menghancurkan patung-patung berhala itu. Raja Namrud pun terkejut dan memerintahkan pasukan untuk menangkap pelakunya. Mereka mencurigai Nabi Ibrahim yang menghancurkan berhala, lalu mereka datang ke rumahnya. Kemudian, mereka menuduhnya dan menarik paksa Nabi Ibrahim, serta membawanya ke Raja Namrud. Di perjalanan, Nabi Ibrahim menunjuk patung yang paling besar yang di sebelahnya ada sebuah palu. Nabi Ibrahim berkilah, "Mungkin berhala yang paling besar itulah yang menghancurkan berhala-berhala lainnya." Ungkapan Nabi Ibrahim ini menunjukkan bahwa berhala-berhala yang hancur itu sebetulnya tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak pantas untuk disembah. Sesampainya di istana, Raja Namrud memerintahkan untuk membakar Nabi Ibrahim hidup-hidup. Nabi Ibrahim merasa sedih dan takut saat pengawal istana mengikatnya dengan tali di perapian. Namun, Nabi Ibrahim yakin Allah akan menolongnya. Seisi kota datang untuk menyaksikan kejadian tersebut. Bahkan, ada beberapa yang menyumbang kayu untuk membakar Nabi Ibrahim. Saat api itu dinyalakan, dan mulai membakar Nabi Ibrahim. Saat itu juga Allah menurunkan mukjizat-Nya. Api yang semula panas berubah menjadi dingin, lalu lambat laun mulai padam.
Orang-orang pun terkejut. Tali-tali yang mengikat Nabi Ibrahim mulai terlepas. Nabi Ibrahim pun keluar dengan selamat. Setelah Nabi Ibrahim melakukan dakwahnya di Babilonia, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim pergi ke suatu tempat bernama Lembah Bakkah bersama dengan istrinya Siti Hajar dan anaknya yang masih bayi, yaitu Ismail. Mereka berjalan sangat jauh. Lalu sesampainya di sana, Nabi Ibrahim berkata kepada istrinya, "Allah menyuruh saya untuk pergi." Lalu istrinya menjawab, "Tidak apa-apa, kita harus taat kepada Allah." Dengan berat hati, dia meninggalkan keluarganya. Istri dan anaknya kehausan dan mereka mencari sumber air, namun tidak menemukannya. Setelah kelelahan, akhirnya mereka berdua duduk. Dan Ismail menghentakkan kakinya. Tiba-tiba muncullah sumber air yang dinamakan Zam-Zam. Seiring berjalannya waktu, sumur Zam-Zam membuat banyak orang yang melihat sumber air itu turun, kemudian mendekati sumber air dan mencoba airnya. Tempat itu pun menjadi seperti kampung yang ramai. Saat ini, kita mengenalnya sebagai kota Mekkah. Ini adalah bukti kebesaran Allah, yaitu air Zam-Zam yang ada di kota Mekkah. Saat Nabi Ismail sudah besar, Nabi Ibrahim mengunjungi kota Mekkah. Kemudian Nabi Ibrahim melihat sisa bangunan Ka'bah dari zaman dahulu, saat Nabi Adam pertama kali membangunnya. Lalu di zaman Nabi Nuh, Ka'bah tersebut hancur oleh banjir yang besar. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun kembali Ka'bah tersebut atas perintah Allah. Nabi Ibrahim pernah diuji keimanan dan ketaatannya. Saat Nabi Ibrahim tidur, di dalam mimpinya Allah memerintahkan bahwa Nabi Ibrahim harus menyembelih putranya Ismail. Nabi Ibrahim terbangun, lalu mempertanyakan mimpinya tersebut. Tak lama setelah tenang, ia kembali tidur lagi dan mimpi itu datang lagi, bahwa Nabi Ibrahim harus menyembelih putranya Ismail. Perintah di dalam mimpi itu terulang sebanyak 3 kali. Oleh karena ketaatan Nabi Ibrahim, beliau mengikuti perintah Allah. Hal ini juga dikisahkan di dalam Al-Quran pada surat As-Saff ayat 102-111. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia, Ismail, menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Maka ketika keduanya telah berserah diri, dan dia, Ibrahim, membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah,
lalu kami panggil dia, "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Selamat sejahtera bagi Ibrahim." Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh, dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Begitulah cerita tentang Nabi Ibrahim, nabi yang berani dalam menegakkan agama Allah dan taat kepada semua perintah Allah. Semoga kita semua bisa belajar dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.